Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, orang-orang muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Bertemu kembali di dalam acara Persekutuan Doa Rebon. Jemaat yang terkasih, bersamaan dengan kebijaksanaan pemerintah dengan masih adanya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang salah satunya tentu tidak diperbolehkan untuk melakukan kerumunan. Maka persekutuan Doa Rebon kali ini hanya akan saya layani berdua, yaitu saya dengan Mas Hasto. Sedangkan jemaat mengikuti dan menikmati dari rumah masing-masing melalui daring. Mari jemaat yang terkasih, kita mulai persekutuan Doa Rebon kali ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat, saat-saat ini kita semua masih berada di dalam situasi sulit dan penuh risiko dengan adanya virus corona yang semakin merajalela. Oleh sebab itu, kita semua harus berjuang. Dan berjuang itu bukan hanya berusaha, melainkan berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati. Dan dalam kondisi seperti ini, kita memang tidak boleh berkecil hati serta putus asa. Sebab semua itu pasti akan berlalu ketika kita menghadapinya dengan tanpa rasa takut yang berkelebihan. Tetapi justru dengan hati yang tenang, karena kita yakin Tuhan pasti akan memberi pertolongan. Oleh sebab itu, mari jemaat yang terkasih, kita mengawali persekutuan Doa Rebon malam ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian pertolonganmu. Kau telah memulihkan hatiku.
akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Dalam situasi dan kondisi yang masih sulit dan penuh risiko karena wabah corona saat ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur karena Engkau tetap hadir di dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau tetap memelihara iman kami. Terbukti malam hari Engkau perbolehkan kami bersama-sama untuk bersatu hati, bersekutu di dalam persekutuan doa rebon. Oleh sebab itu Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dan sekarang Tuhan, Engkau melihat dan mendengar pujian yang kami naikkan malam hari ini, menjadi keyakinan kami bahwa Engkau pasti memberikan pertolongan kepada kami. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Baik kami sebagai penyampai maupun pendengar, kiranya Tuhan berkati, supaya melalui firman-Mu, kami menjadi tahu kehendak-Mu, dan menjadikan dasar firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dosa kesalahan kami semua kiranya Tuhan ampuni. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang bersama-sama kita nikmati malam hari ini diambilkan dari firman yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Ibrani bab yang kelima, saya akan membaca ayat 7 dan 8 yang demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang hendak dengan serius memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sekali peristiwa ada seorang pendeta, seorang bapak yang sedang duduk dan tertunduk. Sambil menarik nafas panjang, mengatakan demikian. Jikalau Allah mampu mencegah penderitaan, tetapi tidak mau mencegahnya, maka Allah itu sungguh amat sangat kejam. Sebaliknya, jika Allah mau mencegah penderitaan, tetapi tidak mampu mencegahnya, maka Allah itu Allah yang tidak berguna. Tetapi jika Allah memang mau dan mampu mencegah penderitaan, mengapa penderitaan tidak habis-habis? Yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, di saat mengatakan hal itu, sama sekali tidak ada nada menghujat dalam ucapannya. Juga tidak tampak perasaan marah pada wajah Bapak tadi. Sebaliknya, raut wajah Bapak tadi menunjukkan hati yang teduh dan tenang. Sorot matanya tajam memang, tetapi tampak lelah dan berbeban berat. Terkesan ia sedang meratap, namun bukan meratapi dirinya sendiri, melainkan meratapi situasi dan kondisi saat ini.
virus corona yang merajalela dan membuat semua orang menderita. Duduknya terbungkuk, seakan-akan pundaknya sedang memikul bola dunia yang sangat berat. Tetapi sungguh jemaat, pertanyaan Bapak tadi tulus. Di dalam kehidupan kita, penderitaan memang tidak pernah ada habisnya. Penderitaan terus datang silih berganti. Penderitaan singgah di mana-mana. Juga di setiap rumah, penderitaan karena wabah corona, sakit penyakit, di setiap keluarga terjadi kematian dan luka-luka kesedihan. Belum lagi PHK dan kebangkrutan, dan lain sebagainya. Di mana-mana ada penderitaan. Mengapa? Mengapa kita bisa menderita? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang mungkin sebaya dengan saya, pasti ingat almarhum Gray Simon, penyanyi terkenal dan legendaris, yang melantunkan lagu Hapuslah Air Mataku. Hapuslah air mataku, ya Tuhan yang Maha Pengasih, bercerita tentang duka dan kehancuran. Setiap tetes mengandung arti dari derita yang menekan. Lama sudah aku mencoba, namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, dan seterusnya. Lagu ini lalu diakhiri dengan lirik, hanya Engkau yang kuasa menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Jemaat yang terkasih, ketika kita mencoba merenung dan mendalami lirik lagu ini, muncul pertanyaan, apakah tangan kita tidak bisa mengusap air mata kita? Bisa, saudara-saudara. Tetapi dalam lagu ini bukan mengusap, loh, tetapi menghapus. Jadi melalui lagu ini kita menjadi mengerti bahwa menghentikan tangis atau mengusap air mata, kita bisa. Kita mampu. Tetapi untuk menghapus air mata atau menghapus penderitaan, hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang bisa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menghadapi dan menyikapi penderitaan memang rasanya membingungkan. Di satu pihak, ada orang yang ingin melarikan diri dari penderitaan. Memberontak, melawan, dan menentang penderitaan. Mereka naik pitam, marah, meronta-ronta, melawan penderitaan itu. Penderitaan dianggapnya sebagai musuh. Penderitaan dianggapnya sebagai kutuk dari Tuhan. Sedangkan yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, ada yang langsung menyerah ketika penderitaan datang. Belum apa-apa sudah putus asa. Setiap kali dilanda penderitaan, reaksinya adalah, ketimbang aku menderita begini, lebih baik aku mati. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan Saudara sekali, realita kehidupan yang kita jalani sampai saat ini.
Nah sekarang, demi mendengar firman Tuhan malam hari ini, mari kita mencoba melihat sikap Yesus terhadap penderitaan. Ia tidak melarikan diri dan tidak pula memberontak terhadap adanya penderitaan. Ia memang tidak menyukai penderitaan, tetapi ia juga tidak menyerah. Ia tidak bangga dengan adanya penderitaan, namun ia juga tidak malu dengan penderitaan yang menimpanya. Pertanyaannya adalah, lalu apa sikap Yesus terhadap penderitaan? Ketika kita mencoba melihat firman Tuhan yang barusan kita terima malam hari ini, kita menjadi tahu bahwa ternyata ia menjalani dan memanfaatkan penderitaan itu. Memanfaatkan untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk taat. Belajar untuk setia. Di dalam Ibrani, bab yang kelima, ayat yang ke-8 tertulis, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Artinya, ia belajar menjadi tabah dan tekun untuk menghadapi dan menjalani penderitaan itu. Artinya juga, Yesus belajar tabah dan tekun karena menderita. Jalan hidup adalah jalan penderitaan, saudara-saudara. Jalan manapun yang kita pilih dan kita tempuh, di situ sembarang waktu penderitaan pasti menghadang. Dan kita tahu, sesungguhnya, semua itu karena kita sebagai manusia sudah terlanjur berada di dalam kondisi berdosa. Coba bayangkan kalau kita tidak berada dalam kondisi berdosa. Kita semua hidup di surga, kita menikmati kecukupan, menikmati keindahan tanpa kekurangan, bahkan tidak tersentuh dengan yang namanya penderitaan. Tetapi sekarang faktanya kita memang sudah berada di dalam kondisi berdosa. Dampak dari dosa, tubuh kita ini menjadi lemah. Hidup kita, tubuh kita ini menjadi ringkih. Tidak kuat menahan penderitaan. Tidak kuat menahan sakit penyakit dan lain sebagainya. Kita ini hanya seperti bejana tanah liat yang lemah dan rapuh. Gampang pecah dan gampang remuk serta tidak berdaya. Hanya Tuhan, saudara-saudara, yang mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu menghapus air mata kita. Bapak, seorang pendeta yang saya ceritakan di atas tadi, sadar bahwa hidup ini, bahwa penderitaan yang kita alami ini, haruslah kita jalani dengan tenang dan teduh. Tuhan memang tidak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu akan menyertai. Tuhan memang tidak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji akan selalu beri kekuatan. Jadi saudara-saudara, jangan menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat masih ada. Virus corona merajalela, bisa menimpa siapa saja. Tetapi demi mendengar firman ini, kita jalani dengan tenang dan teduh. Kita meyakini, mengimani, bahwa di dalam penderitaan kita saat ini, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Seperti Yesus, kita harus tetap tabah dan tekun untuk menjalani penderitaan ini.
Karena sebagai anak, ia pun taat dan setia kepada apa yang harus terjadi. Itulah dampak dari kondisi berdosa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, wabah corona memang selalu membayangi kehidupan kita. Tetapi mari, kita jalani semua itu dengan tenang dan teduh, sambil tetap setia dan percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan Yesus sebagai anaknya pasti akan tetap menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan hitung pujian 6. Kita nyanyikan bait yang pertama saja, Jiwaku Pujilah Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah mendengar doa kami di depan. Kau perbolehkan kami di saat-saat yang penuh dengan keprihatinan ini untuk tetap bisa menikmati firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua supaya kami tetap tenang dan teduh. Karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau akan selalu menyertai hidup dan kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih berjuang untuk melawan virus corona. Baik yang melakukan isolasi mandiri, baik yang berada di rumah sakit untuk menikmati pertolongan-Mu melalui dokter paramedis. Tuhan, jamahlah mereka satu persatu supaya mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sehingga mereka tetap tabah dan setia menjalani penderitaan yang harus dialami, tetapi sekaligus meyakini dan mengimani Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka. Untuk keluarga yang harus berpisah dengan orang tua, dengan istri, dengan anak dan cucu, karena Engkau panggil ke hadirat-Mu, Tuhan, kami juga memohonkan berkat penghiburan dan kekuatan supaya mereka tetap meyakini bahwa kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik untuk hidup dan kehidupannya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang masih terus berjuang untuk memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang harus berhadapan dengan virus corona yang selalu merajalela dan membuat kami semua menderita.
berkatilah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan vaksin sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin yang akhirnya kami akan menjadi tahan, kami menjadi kuat, dan akhirnya kami tidak bisa terpapar virus corona lagi. Berkatilah Tuhan supaya semuanya pulih terjadi hanya karena belas kasihan-Mu saja. Persekutuan doa rebon kali ini berlangsung dengan baik. Engkau telah menerima permohonan kami. Engkau telah memberi firman kepada kami. Oleh sebab itu kami bersuka cita, kami bersyukur. Biarlah kami memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan teduh dalam kondisi seperti ini. Apabila di dalam persekutuan doa rebon kali ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan sudi mengampuni. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama-sama dengan kami ikut menderita di atas kayu salib, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri persekutuan doa rebon saat ini dengan pujian akhir, Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yesus Kawan yang Sejati bagi kita yang lemah, Dia tak boleh tiba dalam doa padanya. Oh, betapa dan percuma berlelah bila kurang berhasil dalam doa padanya. Yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Amin.